Halo anak-anak, selamat bertemu lagi bersama Pak Freddy. Hari ini kita akan belajar satu lagu. Judulnya Terima Kasih Ya Tuhan. Judulnya apa? Terima Kasih Ya Tuhan. Nah, anak-anak boleh ikuti kata-katanya Pak Freddy. Jadi nanti ketika Pak Freddy tunjuk jari seperti ini, anak-anak boleh mengikuti ya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kasih sayang-Mu. Untuk kasih sayang-Mu. Untuk kasih sayang-Mu. Untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya, bagus. Baik, kita ulang sekali lagi ya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kasih sayang-Mu. Untuk kasih sayang-Mu. Untuk kasih sayang-Mu. Untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oke, boleh tepuk tangan, hebat. Nah, kita coba ya lagunya seperti ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang-Mu, untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bisa? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang-Mu, untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Oke, seperti itu. Oh ya, nanti ada satu bagian yang dimana kalian akan menyebutkan syair, ya, syairnya. Jadi nanti ada musiknya, setelah nyanyi kalian akan menyebutkan syairnya. Syairnya seperti ini, sebentar, karena baru dibikin, Pak Febi ambil dulu ya contekannya. Boleh diikutin setelah Pak Febi, seperti tadi ya, untuk syairnya. Terima kasih Tuhan. Oke. Untuk orang tuaku yang sayang padaku. Terima kasih Tuhan untuk keluargaku yang menyayangiku. Oke, sekali lagi ya, sekarang dibikinnya lebih panjang untuk syairnya ya. Terima kasih Tuhan untuk orang tuaku. Bagus. Yang sayang padaku. Bagus. Terima kasih Tuhan untuk keluargaku. Yang menyayangiku. Oke, bagus. Kita coba ucapkan sama-sama ya, semuanya ya. Terima kasih Tuhan untuk orang tuaku yang sayang padaku. Terima kasih Tuhan untuk keluargaku yang menyayangiku. Oke. Baik, selanjutnya kita akan coba dengan musiknya. Oke, siap? Thank you.
musik dulu dari awal, kemudian kita menyanyikan lagunya, kemudian diulangi. Setelah itu ada yang namanya interlude, ya. Ada yang namanya interlude yang hanya musiknya saja. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke lagu. Nah, tapi bukan menyanyi, tapi kita membacakan syair. Dan terakhirnya boleh disambung dengan terima kasih ya Tuhan. Baik, itu saja kegiatan kita kali ini. Anak-anak silahkan pelajari di rumah menyanyikan lagunya, ya. Nanti kalau anak-anak sudah bisa menyanyikannya dengan baik, nanti akan ada sesuatu yang akan kita buat. Baik, sampai bertemu di kegiatan pembelajaran menyanyi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan juga tetap bernyanyi. Bye.